Kang Denny juga udah mulai banyak koleksi ular. Sendiri tertarik nggak sih itu? Ya kalau aku sih sama hewan suka, tapi bukan untuk memelihara. Jadi senang aja sih ngelihat hewan tuh bisa dieksplor, tapi aku nggak ada niat untuk memelihara. Kenapa takut atau emang geli? Karena aku nggak ada waktu buat ngurusinnya. Kasihan kalau hewan itu udah kita adopsi atau piara kan harus kita punya waktu juga. Tapi kalau aku waktunya nggak ada. Tapi ada faktor sendiri sih. Aku belum tahu sore apa lagi. Kurang sehat. Kalau Ravatar kurang tahu, aku kayaknya dia belum kelihatan juga sih. Tapi kayaknya kalau di keluarga aku yang suka hewan itu ya almarhum papa aku sama Shanas. Itu kalau aku sama Nisha sama Mama Amin biasa aja. Kemarin sempat ada Siwon ke rumah main nih. Iya Siwon gara-gara waktu pas kemarin aku ke Korea. Aku kan ke tempatnya Siwon dan jadi berteman, kemudian jadi bersahabat, jadi DM-DM-an. Terus Siwon lagi ke Indonesia, kemarin dia tuh lagi ada misi, apa dia kan jadi brand ambassador sebuah brand. Terus tiba-tiba, ya karena memang ada virus corona rame, aku gak ngerti acaranya dia jadi atau enggak. Terus aku DM-DM-an sama dia, yuk ke rumah gue, ayo, ya akhirnya dia main ke rumah. Tapi pas di ke rumah aku bilang, bikin konten boleh gak? Boleh-boleh aja. Oh ternyata pas aku gak ngasih tau siapa-siapa, cuma orang rumah doang. Itu orang rumah pada ngefans semua. Ya udah gue siapin karpet merah aja sih. Siwon kaget pada gue ada karpet merah. Bercanda-bercanda sama dia. Dia orangnya baik sih. Ngapain aja di rumah? Ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol doang. Emang dia cuma mau main doang. Seharian tuh? Berapa lama? Dia nyampe rumah gue 9:30 sampai jam 12 malam. Dan dia pulang. Karena dia besoknya, aku bilang aku ada oke bos paginya. Dia juga paginya, dia besoknya pergi. Fans-fans rame gak sih datang ke rumah juga? Enggak, aku menjaga privasinya Siwon juga. Karena kan kalau aku post sebelumnya takutnya fans-fansnya kan pada datang, Siwonnya enggak prepare apa-apa, dia cuma benar-benar datang ke rumah aku as a friend aja. Kan agak sedikit ribet kalau misalnya ada Korea gitu. Nah, ini penjagaan sendiri gimana? Enggak, karena ini kan aku sama dia direct langsung as a friend gitu, teman. Tapi aku juga ada kebetulan kan ada manajemen juga. Aku karena sama dia di Korea kita udah ketemu, kita udah bikin collabs bareng. Jadi udah kayak gue ke Baimong aja. Bro di mana? Di sini. Oke, gue datang ya gitu. Udah kayak gitu jadinya santai. Nah, komunikasi artinya nyambung sama si Won sendiri mungkin ada kesulitan. Ya ada teman gue juga yang orang Korea si Jaden. Jadi ada translatornya. Tapi si Won itu dia memang orangnya mirip-mirip gue lah, humble gitu. Jadi dia bukan orang, usianya juga sama gue. Jadi bukan orang yang jaga image atau gimana. Dia juga senang gitu karena dia tahu fans di Indonesia kan banyak dan dia mencoba untuk eksplorasi itu. Tapi setelah datang ke rumah A, seperti apa anggapannya si Won sendiri? Kelihatannya gue bilang, si Won kita bikin bisnis yuk apa yuk, ayo. Dia bilang ayo. Ya lagi ngobrol-ngobrol aja, ya siapa tahu kalau ada bisnis barang yang bisa dikerjain ataupun apa, yang penting mah silaturahmi. Berarti ada proyek tuh mah? Udah mati, ada kedepannya? Ya gue sih ngajakin, tapi kan dia juga sibuk, katanya dia juga. Mungkin dia kan di Korea, terus juga ada, dia kan mobilitasnya juga bukan di Indonesia jadi agak sibuk. Tapi ya kalau memungkinkan aja gue bilang kalau enggak. Ah kesan pertama waktu itu ke Andara gimana? Sempat nyasar gak sih? Enggak, gimana? Kebetulan rumah gue tuh pas ada tol di depannya, jadi gaya. Tolnya tuh Andara, jadi jadi gue bilang itu tolnya gue yang bikin. Gue bercanda di rumah, soalnya enggak lo bercanda. Enggak kok, dia langsung nyampe, ada timnya juga. Kebetulan manajemennya Korea sama Indonesia kan untuk entertainment kan udah banyak collabs banget, jadi enggak susah. Sedikit dong, ini kemarin Ravatar seneng mobil Monis nih, cepet jadi beli atau gimana? Iya kemarin aku beli mobilnya Andre Taulani. Jadi? Ya. Hah? Jadi udah hari ini nih, hari Senin atau hari Selasa kemarin. Kemarin aku mau ngecek mobil ada Siwon jadinya nggak ketemu. Mungkin hari ini kali baru datang. Kemarin si di YouTube asli itu dadakan itu. Katanya nggak mau dijual nih dari si Andre gitu. Yeah. Dan akhirnya ngerayu seperti apa nih? Dadakan juga ya, dadakan aja. Bahwa beli si Ravatar waktu di luar negeri lihat mobil Mini Cooper suka. Ya udah gue tawar. Jadi itu gue DP-in langsung. Terus dia minta cash. Ya hari kemarin kayaknya dia bagian keuangan gue atau kemarin atau hari ini udah transfer kali. Berarti tinggal dicek mobilnya. Tinggal dicek aja. Agak sulit gak sih ngerayu Mas Andre dulu nih? Enggak lah, gue sama Kang Arema deket. Ya gak tau, hoki juga sih gue. Karena kan mobilnya klasik. Yang nangis anaknya Enzi, katanya gue jadi gak enak juga. Berapa? Harga cincin? Mahal, 700 juta itu udah dapet cuan Andre. Tapi gue gak tau deh harganya berapa. Tapi ya udah lah. Tapi cash ya? Iya cash, kita bayarnya cash. Ah ini kan udah deket sama Siwa nih. Pengen gak sih Gigi beli rumah di Korea? Belum tahu sih. Belum. Kita kalau beli rumah di luar negeri ya kita coba lihat prospeknya yang memang
ada kaitannya sama kita untuk beberapa tahun ke depan. Mm-hmm. Kalau di London mungkin, karena kan kita pengen sekolahin rata-rata di sana. Kalau Korea masih belum tahu. Ah, itu kan sempat nyediain makanan-makanan Siwon sendiri, nyediain apa nih itu? Sate, martabak, somai, tahu, tahu gorengan. Hari ngelahap makan apa? Apa yang disuka? Semuanya dicobain? Semuanya dicobain. Tanggapannya tentang Indonesia gimana? Ya, dia mah seneng lah. Artis Korea kalau datang Indonesia seneng karena fansnya banyak banget. Gitu. Oke, okay, thank you.